Balik lagi di sini gua Aa Wiryya. Hari ini gue sedang berada di showroom Sentrik lagi yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar, Bali. Dan seperti biasa sekarang kita bersama Pak Adi, ya Pak ya? Ya, betul. Ya, beliau adalah salah satu head showroom di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli salah satu produk dari Sentrik, di sini banyak sekali ada sepeda motor listrik, skuter dan sepeda listrik juga ya Pak ya. Dan langsung aja hubungi Pak Adi karena nanti nomornya akan gue taruh di deskripsi. Dan sekarang kita akan bahas kendaraan apa ini Pak? Ya, kendaraan ini adalah kendaraan skuter listrik yang brandnya yaitu Ford OJO Electric. Ya. Yang Ford kita tahu produk mobil ya. Produk mobil. Nah, sekarang mobil pun mengarah, hampir semua brand akan mengarah ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik, benar. Contohnya dulu dia akan pertama nih produknya dia membuat kendaraan skuter. Skuter. Ya. Berarti kendaraan listrik dari Ford yang pertama masuk ke Indonesia itu melalui skuter dulu ya Pak ya? Nanti baru berkembang ke mobil apa segala macam ya? Mobil dan dikembangkan bersama kan? Dikembangkan bersama. Ya. Dan ini adalah kendaraan skuter listrik Ford OJO Electric. Dan untuk harga berapa ini Pak? Untuk harga yang ini 33.800.000 dan di sini sudah menggunakan baterai lithium juga. Baterai lithium. Iya. Untuk jarak tempuh ini sudah sekitar 40 km dan kecepatan estimasi 32 km/jam. Berarti jaraknya maksimal 40 km ya, dengan kecepatan 35 km/jam. Iya, betul. Berarti lumayan kenceng ya Pak ya? Iya, betul. Skuter listrik ini. Nah, untuk fiturnya apa aja Pak? Untuk fitur kita di sini ada fitur menggunakan Bluetooth, jadi konversi bisa ke speaker. Ya, jadi di sini ada music, jadi ada musiknya, dan sudah menggunakan touchscreen ya. Touchscreen. Oh, speedometernya sudah touchscreen. Dan chargernya bisa di sini. Oh, ada dua sistem, bisa langsung ke plug lewat di sini, bisa langsung ke baterainya. Oh, gitu. Iya, bisa langsung ke baterainya. Berarti fleksibel ya Pak ya, ya kita betul. Tergantung ngecasnya ya. Iya. Nah ini untuk lampunya sudah LED ya Pak? Lampu ya? Masih bohlam. Oh, lampu masih bohlam. Masih bohlam. Karena ini produk pertamanya, ya, skuter listrik. Ya, untuk di Indonesia. Ya. Dan ini two tone color ya Pak ya, jadi ciri dari Fordnya terasa sekali, ya. Warna silver dan juga warna biru. Untuk bannya bagaimana Pak? Untuk ban sudah tubeless menggunakan ukuran yang terkecil seperti ban katakanlah kendaraan memang untuk skuter ya. Skuter ya. Khusus udah ban ini sudah tubeless dia menggunakan. Ya, sudah tubeless, remnya juga sudah cakram ya Pak ya. Rem cakram dan itu langsung nyatu dengan dinamonya Pak ya. Ya, betul, nyatu mesin dengan dinamonya. Nah, di sini juga dia ada emblem OJO ya di tengah kakinya. OJO Electric gitu. Dan lucunya desain dari skuter ini dia ada tempat duduk Pak ya. Biasanya skuter kan berdiri, jadi dikasih tempat duduk. Jadi mau berdiri atau duduk bebas ya Pak ya. Bisa, betul. Ayo Pak, kita bahas di belakangnya. Nah, kemudian untuk kuncinya ini dia. Nah, kunci udah menggunakan remote. Ya. Nah. Jadi kuncinya seperti ini. Yaitu ada tombol on off dan kunci sama buka ya Pak ya? Iya. Nah ini dilengkapi juga dengan kunci besi. Untuk yang mana Pak? Untuk membuka baterai. Oh, baterai di bawah. Ya, karena ada sistem buka baterainya di sini kuncinya. Oh, casnya nanti bisa di sini. Nah. Oh gitu. Berarti nanti dikasih charger lagi ya Pak ya? Iya, betul. Ada charger khususnya. Fast charger. Oh, fast chargernya. Dan ini ada speaker juga. Ada speaker. Dan ada suara ketika ngintipin pun ada suaranya seperti ini. Iya. Ya, oh iya. OJO on gitu ya Pak ya. Dan ada ada bel juga. Bisa di sini touchscreen, kita nambahkan speednya. Oh, nah, pakai touchscreen. Touchscreen bisa tambah speed, mengurangi bisa. Mengurangi kecepatan juga ya. Pakai. Mengurangi kecepatan bisa, modulnya pun kita bisa cek di sini. mode. Nah, di sini kita tahu kilo berapa kilo. Kilometer sudah berjalannya ya. Ya, tripnya berapa, berapa kilo gitu. Kecepatan rata-rata ya. Ya, betul. Kecepatan rata-rata bisa kita lihat. Oh, ini canggih banget ya, MID-nya sudah digital dan touchscreen ya, Pak? Ya, betul. Ini untuk ngecas ini ya, Pak ya? Ada USB juga? USB ya, untuk ngecas. Ya. Kemudias kalau kita ingin ngecas berarti naruh di mana Pak HP-nya Pak? HP-nya digantung di sini. Oh, digantung atau dikasih tambahan ya? Iya, tambahan ya? Betul. Tripod gitu ya? Tripod. Ini joknya juga dia sudah empuk nih, bahannya kulit. Kemudian ini bagian bawahnya bisa ditinggiin Pak? Bisa. Bisa. Dan oh, ada pengaturan. Oh iya, ada di sini ya Pak ya? Iya. Kayak sepeda gitu ya? Iya. Ini ada emblem Ford-nya juga. Di bagian kanan kirinya dia ada lampu mata kucing. Ini tentunya untuk safety supaya dari samping tahu ya Pak ya bahwa ada kendaraan. Ya. Nah, untuk ban belakang bagaimana ini Pak? Sama, sama ukuran depan, ban 12 juga. Ban 12 juga? Iya. Oh, ini sudah cakram Pak remnya Pak. Double cakram. Iya, double cakram depan belakang. Lampu belakang ini sudah LED ya Pak ya? LED. LED. Ada emblem Ford-nya juga. Boleh saya coba Pak untuk bikin Pak? Siap. Tapi harus diturunin dulu ya? Iya, diturun di sini aja lah. Ya. Ini kita turunkan. Untuk nurunkannya harus dijegal pakai kaki Pak ya? Iya. Baru didorong. Turun. Nah, semuanya. Baru kita bisa dudukin ya Pak ya? Iya. Oh, posisinya seperti sepeda motor sebenarnya Pak? Iya. Cuman dia tuh memang gimana ya? Harus ada penyesuaian juga ya Pak ya? Iya, betul. Penyesuaian karena memang ukurannya itu compact banget. Dia beda banget, kalau sepeda motor kan agak lebar, kalau ini dia slim. Ini bisa dipakai berdiri juga Pak ya? Bisa. Berarti skuter ini bisa terhubung ke Android dan juga... Oh, belum. Oh, belum. Cuma dia frame ke Bluetooth aja. Oh, Bluetooth aja. Bluetooth, ya. Dengerin lagu ya Pak ya? Iya, dengerin lagu. Lumayan nih kalau kita ingin jalan-jalan di desa gitu ya. Kan ya Pak ya? Untuk oke, nanti kita bisa coba yang siap. Di bawah. Kita matikan dulu. Ya. Berarti kita sekarang mau coba yang produk test drive-nya Pak ya? Ya, betul. Oke teman-teman, sekarang gua sudah berada di atas dari skuter listrik. Ini ada Ford OJO Electric ya. Dan untuk ngegasnya di sini, jadi dia itu stangnya tidak keseluruhan seperti sepeda motor tuh kan semuanya ya bisa kita gas. Dia itu hanya kecil seperti ini aja. Nah, ketika kita gas maka dia akan langsung maju. Kemudian di sini ada bela juga berwarna kuning dan langsung aja deh kita coba yuk. Bagaimana sensasi mengendarai skuter elektrik ini? Oke, dari posisi duduknya di sini dia lumayan nyaman ya, lumayan nyaman. Di sini juga dia bodinya ramping banget, jadi ya sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia. Serta di sini dia fleksibel, untuk joknya bisa dinaikkan juga. Oke, langsung aja kita coba. Nah, kemudian untuk di bagian depannya dia juga sudah ada shock breaker ya. Jadi kalau teman-teman melewati jalanan yang kurang mulus gitu masih tetap empuk. Nah, ini jadi dia tidak begitu keras. Dan ya, skuter listrik ini nyaman banget untuk digunakan terutama di pedesaan. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.